Baiklah, rasanya masih belum reda kehangatan anugerah juara lagu 33 yang berlangsung pada Ahad, dan antara yang paling mencuri tumpuan adalah pemenang persembahan terbaik oleh Sufian Suhaimi yang menjadikan pelamin sebagai props. Lalu netizen pantas membandingkan susun atur pelamin tersebut dengan rekaan pelamin semasa majlis pernikahan selebriti Elvira Loy yang juga bekas tunang kepada penyanyi lagu Di Matamu itu. Sebenarnya sebelum pemenang diumumkan, sudah ada pun ramai pihak yang mula membandingkan gambar persembahan tadi dengan majlis pernikahan Elvira Loy dan juga majlis resepsinya. Saya patut tanya sebab ini berkaitan dengan persembahan. Okay. Apa komen you? Adakah you sedar benda ini akan terjadi? Oh tak, saya tak tahu pula kalau benda ini sama dengan apa yang pernah orang buat sebelum ni. Saya bukan orang yang in charge bahagian, okey kita akan buat pelamin begini-begini, tak. Saya hanya sekadar memberi idea, memberi jalan cerita, dan benda itu diolah oleh banyak pihak. Dan kalau tersama tu, saya pun tak tahu. So, kebetulan lah kot. Tweet untuk Pian mengucapkan semoga berjaya lah katanya. Okay. Semoga dengan persembahan ataupun kemenangan yang dapat malam ini boleh membuka ruang, membuka hati untuk you berjalan terus tanpa pandang ke belakang. Apa komen Sufian Suhaimi? Terima kasih untuk ucapan itu. Tetapi persembahan saya di pentas AJL33 tadi bukanlah satu persembahan peribadi. Itu adalah persembahan umum berkenaan lagu Di Matamu kepada pendengar-pendengar lagu Di Matamu. Lagu Di Matamu sangat dekat dengan hati pendengar-pendengar muzik Malaysia dengan kisah sedih, dan ramai yang relate lagu Di Matamu dengan kisah peribadi saya. Walaupun dah berkali-kali saya ulang yang lagu itu tidak ada kena-mengena, tidak ada sebarang niat peribadi ke atas mana-mana pihak pun. Selepas saya memuat naik rakaman persembahan you di Instagram milik Amsterdam Online sendiri sebentar tadi, terlalu ramai sebenarnya komen. And then antara komen-komen yang banyak dilemparkan oleh mereka-mereka di luar sana ialah mereka seakan-akan kurang senang dengan sikap you, seakan-akan tak move on komen you. Persembahan ini bukanlah persembahan peribadi saya. Saya dah lama dah move on. Mana-mana pihak pun semua dah move on. Semua dah ada live masing-masing. Saya ada live masing-masing. It's just perkara ini berlaku pada waktu yang buatkan orang mengaitkan dengan benda lain. Tak ada isu tak move on ke apa kot. Jadi memang tak ada sekelumit niat pun nak mencuit mana-mana pihak? Tak ada. Sekadar ingin menyampaikan lagu Di Matamu dengan berkesan. Itu niat saya.